selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat kesempatan ini, saya akan menginformasikan bagi teman-teman yang belum mengetahui atau belum mendapatkan informasi bahwasanya pengurusan JAFO kita sudah boleh melaksanakannya secara online. Ya, secara resmi Bimas Kristen telah memperkenalkan yang namanya aplikasi JAFO yang bisa kita akses dimanapun kita berada melalui internet. Ya, JAFO ini diperkenalkan untuk mempermudah kita dosen-dosen di dalam pengurusan jabatan fungsional. Ya, yang selama ini kita membuatnya dalam bentuk hard copy. Terkadang kita sudah kumpulkan berkas kita hilang, dan terkadang berkas kita habis dimakan rayap atau tikus dan segala macam. Nah, oleh sebab itu, untuk mempermudah, kita sudah disediakan oleh Bimas Kristen, yaitu aplikasi JAFO yang boleh kita akses dari tempat kita kerja atau dimanapun kita berada. Nah, sebagai informasi tambahan, teman-teman yang sudah lama memiliki NIDN mungkin sampai batas 2019 akhir atau bahkan Januari 2020, sesungguhnya teman-teman NIDN kita sudah ditarik, ya, sudah di input di JAFO. Jadi teman-teman tidak perlu lagi meregister, ya. Jadi teman-teman langsung masukkan NIDN, masukkan password, langsung login. Teman-teman yang baru memiliki NIDN diharapkan harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Oke, untuk mempersingkat waktu, semoga tutorial ini sangat membantu teman-teman. Kita langsung saja buka Google Chrome, atau teman-teman suka pakai Mozilla silahkan. Kita buka new tab. Oke, langsung saja kita masukkan webnya, yaitu jafo.bimaskristen.kemenag.go.id. Enter. Nah, teman-teman akan diperhadapkan pada tampilan yang di layar ini, teman-teman boleh melihatnya. Nah, di sudut kanan atas ini yang warna orange, teman-teman ada di sini ada login dan registration. Oke, teman-teman langsung klik. Nah, teman-teman akan diperhadapkan ke tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal memasukkan NIDN teman-teman selama ini, ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, teman-teman yang sudah lama memiliki NIDN mungkin sampai 2019 akhir atau bahkan Januari sampai Januari 2020 itu sudah ditarik NIDN kita dan di masukkan di JAFO, sehingga kita tinggal memasukkan NIDN dan password yang sudah diinput di dalam, yaitu huruf besar pertama nama kita huruf besar, satu huruf pertama saja huruf besar, diikuti dua angka lahir, tanggal lahir, diikuti dua angka bulan lahir, diikuti 4 tahun lahir, dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, setelah itu silahkan teman-teman login, ya. Sedangkan yang belum harus melakukan registrasi dulu, ya. Di sini teman-teman yang belum harus melaksanakan registrasi terlebih dahulu, ya. Dimasukkan di sini. Setelah teman-teman registrasi, silahkan teman-teman buka email dan verifikasi, ya. Kalau tidak diverifikasi, otomatis teman-teman tidak akan bisa login, ya. Karena saya sudah ada NIDN dan sudah ada datanya di dalam, tinggal login. Nah, di sini teman-teman kita diperhadapkan dengan tampilan seperti ini, ya. Ada di sini permintaan, ada riwayat, ada profil. Oke, di sini teman-teman di permintaan ini kita akan mengajukan pangkat kemana dari asisten ahli untuk formulir atau apa. Kita diperhadapkan dengan tampilan seperti ini, ya.
Jadi di dashboard ini ada beberapa item menu yang bisa kita pergunakan. Nah, teman-teman, ini yang menjadi informasi terbaru bagi kita, terutama dosen-dosen yang di bawah Kementerian Agama atau secara khusus juga Bimas Kristen. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan informasi ini boleh memperhatikan, boleh share ke teman-temannya sehingga kita boleh bersama-sama mengetahui dan kita boleh segera mengurus Jafung kita secara online tanpa harus lagi mempersiapkan segala sesuatu dalam hard copy yang mungkin terkadang hilang atau bahkan habis digigit rayap. Nah, ini informasi yang boleh kami berikan. Ini merupakan video tutorial yang saya harapkan boleh membantu teman-teman sekalian. Oke, akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat.